Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas musik bersama Mr. Cuke. Oke, teman-teman year 3, hari ini Mr. akan memperkenalkan satu buah lagu yang baru lagi. Kalau kemarin kita sudah belajar Bangun Pemudi Pemuda, terus kita belajar lagu Menanam Jagung. Nah, kali ini kita akan kembali mempelajari satu lagi lagu anak-anak. Tapi untuk tema kali ini yaitu lagu tentang si binatang. Binatangnya apa? Binatangnya yaitu jenis salah satu serangga yang paling indah, yaitu kunang-kunang. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan kunang-kunang? Kunang-kunang itu adalah serangga yang ada lampunya. Jadi ketika malam hari, tubuhnya itu atau di perutnya itu bercahaya kerlap-kerlip gitu. Jadi ketika dilihat pada malam hari, binatang ini sangat indah. Cuman kita jarang melihat kunang-kunang di kota. Biasanya banyaknya di desa, di padang rumput, ataupun di hutan. Jadi kunang-kunang ini dia bercahaya untuk berkomunikasi antar mereka. Kalau kita kan ngobrol, ngomong, berbicara, kalau mereka nyalain-nyalain lampu kayak gitu. Sangat indah sekali. Oke, lagu kunang-kunang ini karya A.T. Mahmud atau Abdullah Totong Mahmud. Nah, beliau juga salah satu maestro pencipta lagu anak-anak. Selain lagu kunang-kunang, beliau juga menciptakan lagu pelangi, pelangi-pelangi, terus lagu bintang kejora, lagu anak gembala. Nah, banyak deh lagunya, sama seperti Ibu Sud kemarin. Oke, langsung saja. Perhatikan layar yang sudah Mister sediakan di sini. Lihat, di sini ada lagunya. Lagunya ada 4 baris, cuman 2 kali pengulangan lirik. Oke, dengerin dulu ya, teman-teman. Nadanya sangat sederhana. Oke, lagunya sederhana kan, lagunya pendek banget. Nah, sebelum kita nyanyikan, kita harus tahu nada-nadanya dulu, oke? Karena nada-nadanya sangat sederhana. Lihat di sini. Ini adalah nada do ya. Coba perhatikan teman-teman. Yang warna biru ini adalah nada do. Naik. Setelah do apa? Re. Naik lagi. Mi. Nah, baru kembali lagi ke bawah. Do lagi. Sama kan do yang ini sama yang ini. Cuman yang ini putih, yang ini hitam. Kalau yang hitam nadanya satu ketuk. Kalau yang putih nadanya lebih panjang, yaitu 2 ketuk. Berarti nadanya do, re, mi, do. Nah, do, re, mi, do. Lanjut. Ini dan ini sama kan? Berarti ini tetap do. Do. Masih sama, do lagi. Terus naik, re. Naik lagi berarti mi. Turun lagi berarti re.
Berarti di sini nadanya do do re mi re. Do do re mi re. Coba perhatikan, Mister. Do re mi do. Do do re mi re. Kalau kita menggunakan huruf, kok tadi menggunakan do re mi kan? Sekarang kalau menggunakan huruf nadanya ini C kan? C D E C. C C D E D. Kalau kita kasih lirik gimana? Jadi kalau kasih lirik kayak gini. Kunang kunang hendak kemana? Nah, gitu ya. Kita lanjutkan. Ini nada apa? Re. Terus naik lagi. Mi. Naik lagi. Fa. Turun lagi. Re. Nah, jadi nadanya apa aja? Re, mi, fa, re. Terus masih sama. Re. Masih sama lagi. Re lagi. Masih sama lagi. Eh, sorry. Naik menjadi mi. Naik lagi menjadi fa. Terus turun menjadi mi lagi. Nah, jadi bunyinya re re mi fa mi. Re re mi fa mi. Gitu ya. Kalau kita coba dari sini. Re mi fa re. Re re mi fa mi. Nah, kalau kita jadiin huruf, berarti ini D. D E F D. D D E F E. Kalau kita jadiin lirik, pakai lirik, gimana? Coba ya. Kelap kelip indah sekali. Nah, gitu ya. Oke. Coba Mister minta dari kunang-kunang awal sampai indah sekali, tapi menggunakan lirik. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali. Nah, gitu kalau pakai lirik ya. Kalau pakai do re mi gimana? Kalau pakai do re mi gini. Do re mi do. Do do re mi re. Re mi fa re. Re re mi fa mi. Nah, itu kalau pakai do re mi. Kalau pakai C D E F G gimana? Nah, kalau pakai C D E F G. C D E C. C C D E D. D E F D. D D E F E. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bukan hanya tahu cara bernyanyinya, tapi juga harus tahu nadanya apa, gitu ya. Mau itu dalam bentuk do re mi atau dalam bentuk huruf. Itu maksud Mister. Lanjut kita baris ketiga. Nah, ini nada apa? Nada yang di sini itu adalah nada A. Yang ini tetap sama karena di kolom yang sama. Jadi ini juga nada A. Kalau yang ini turun, berarti ini nadanya G. A A G. Nah, A A G, gitu ya. Yang ini coba
teman-teman perhatikan nada yang di sebelah sini dan nada yang di sebelah sini itu sama persis. Berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa kalau nada yang di sebelah sini dan nada yang di sebelah sini itu sama. Gitu ya. Jadi dua kali pengulangan A A G. A A G atau La La Sol. Nah, gitu ya. Coba di sini kita ganti menggunakan lirik. Gemerlap bersinar. Nah, gitu ya. La La Sol. La La Sol atau A A G. A A G. Nah, gitu ya. Terakhir. Yang terakhir terlihat sangat rumit, padahal ini sangat gampang sekali. Lihat di sini. Ini adalah nada fa turun. Sebelum fa yaitu mi. Turun lagi. Sebelum mi berarti apa ya? Sebelum mi itu adalah re. Fa mi re. Fa mi re. Nah, kalau kita perhatikan dalam tiga bar ini, yang ini dan yang ini, itu nadanya semuanya sama. Fa mi re-nya berarti diulang menjadi tiga kali. Baru ditutup terakhirnya pakai nada ini. Do. Bunyinya gimana? Nih, perhatiin mister. Fa mi re fa mi re fa mi re do. Nah, gitu ya. Fa mi re-nya tiga kali baru ditutup dengan do. Fa mi re fa mi re fa mi re do. Atau F E D F E D F E D C. Gitu ya. Kita coba pakai liriknya. Seperti bintang di malam hari. Nah, gitu ya. Sekali lagi. Seperti bintang di malam hari. Oke. Sekarang kita coba dari baris ketiga sampai baris keempat. Tapi liriknya ya. Coba. 1 2 3. Gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Itu. Sekarang coba kita dari atas sampai paling bawah. Sebelum kita coba menggunakan liriknya, coba teman-teman ikutin Mister untuk menjemputkan nada-nadanya dalam bentuk do re mi ya. Siap. 1 2 3. Do re mi do. Do do re mi re. Re mi fa re. Re re mi fa mi. La la sol. La la sol. Fa mi re fa mi re fa mi re do. Nah, gitu ya. Kita pakai lirik kunang-kunang yang bagian pertama. Siap? 1 2 3. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali, gemerlap bersinar.
Seperti bintang di malam hari. Oke, gitu ya. Sekarang yang baris keduanya. Siap, satu, dua, tiga. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Oke, gitu ya. Oke, terakhir, satu kali lagi kita coba langsung dari yang lirik bagian pertama, kita langsung ke lirik bagian kedua. Oke, jadi dua kali pengulangan. Siap, satu, dua, tiga. Kunang-kunang hendak kemana? Kelap-kelip indah sekali. Gemerlap bersinar seperti bintang di malam hari. Kunang-kunang terbang ke sini, ke tempatku singgah dahulu. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Oke, cukup segitu dulu pelajaran musik kali ini. Next, siapkan pianikanya karena lagu-lagunya sudah kita pelajarin semua. Oke. Cukup sekian dari Mister. Mister tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.